7877. Selamat malam dulur-dulur. Kembali di part 2 di Tirtonadi. Karena satu part aja kayaknya enggak cukup deh. Melihat keseruan di terminal ini. Ya. Seperti biasa kita absen dulu ya. Wih, mundur lagi tuh. Itu 7877 langsungan karena sudah penuh ya. New sayang 2. Terus ada 7338 EK sama 7204 Tentara Langit. Di sana terparkir 7310 US ya. Di sini juga seperti biasa cangkruk ya. Ya wedangan. Angkringan. Nah, ini nih. Monggo yang mau beli kalender bisa ya. Di sini. Tuh. Wes, mantap. Loro. Nah, ini saya juga bareng sama. Is bottom. Nah, ini Naruto datang. Cus 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 cus. Nah, di sini Mira 7310 sama 7204. Kedatangan tamu banyak banget ini. Ini dari Bekasi. Nah, Alex Bar Resto. Pindah sekarang jadi angkringan Hore. Alex Barnya di sana. Oi. Nonton apa sih? Layangan putus. Mana? Kayaklah main TikTok dia. Kamu nggak bikin TikTok? TikTok apa? Pokoknya ini. 7973, 7310 sama 7275 ya. Yang terparkir. Kita capcus ke dalam. Anter Miss Bottom mau pipis. Kamar kecil dulu. Nah, ini. Dah, lega. Ye. Nah, seperti biasa, teman-teman, kita keliling di sini dulu ya. Lihat-lihat situasi Tirtonadi dalamnya ya. Di dalamnya itu seperti apa ya. Apalagi kalau udah jam malam gini pasti dulur-dulur juga penasaran ya. Bagi yang belum pernah kesini mungkin bertanya-tanya, aman nggak sih mas di sini itu ya, di Tirtonadi itu enak apa nggak, aman apa nggak, nyaman apa nggak. Nah, nih video ini juga akan sekaligus menjawab pertanyaan dulur-dulur di sini. Kalau Tirtonadi itu saya jamin aman ya. Tuh lihat, sampai ada yang tidur juga di sini ya. Aman-aman aja, mau ngecas bisa di tiang-tiang itu ya di sini ya. Ya, kalau di malam seperti ini memang kurang ramai terminalnya, nggak seperti jam siang karena ya aktivitas malam itu pasti orang-orang juga takut mau berpergian itu ya. Jadi di sini mungkin ya sebagian aja yang bepergian ya, bukan begitu? Kok malah? Ini aku kan dari tadi ini muter-muter ya. Oke, kita lanjut jalan-jalan ya. Mungkin ya cuma sampai masjid ya, atau tengah-tengahnya itu ya. Oke,
Nah ini ya, ya walaupun sepi di sini tuh aman ya, gak ada yang namanya calo ya, karena ini udah bukan zamannya calo. Nah. Apalagi paling aman itu ya di masjid pasti jelas tuh ya. Sini. Kalau kios-kios pada tutup jelas karena udah malam ya. Nah ini ya jeruannya. Iya ini nih sini ada foto-foto Terminal Tirtonadi dari tahun ke tahun. Kalau lihat ininya sih dari situ ada stand plat gemblekan juga. Mau ke atas gak ya? Enggak. Kenapa kamu? Enggak. Takut. Nah, ini ya. Tuh stand plat gemblekan tahun 1971. Di sini juga ada bis Semarang Solo Wonogiri ya. Waktu itu tahun 71 bisnya masih ada yang dari logam, ada yang dari kayu, karoserinya ya. Biasanya itu pakai Mercy LP ada, terus yang Bedford, ada yang Chevrolet juga. Terus macam-macam sasis-sasis di zaman segitu itu banyak ya. Terus kalau di Sumatera itu terkenalnya ya ada GMC juga ya. Yang paling terkenal itu yang bis moncong itu ya, seperti Chevrolet C50. Dan macam-macam lah pokoknya di situ banyak banget. Nah ini untuk pintu kedatangannya ya rame ya, ada ya aja yang datang karena terminal ini 24 jam ya, jadi nggak usah takut. Oh ya kalau yang nanya terminalnya wajib swab apa enggak ya, wajib swab apa enggak itu enggak, tapi kalau kartu vaksin itu bawa aja ya, jadi jaga-jaga di sini itu ya. Jadi kalau yang belum vaksin monggo silahkan vaksin dulu ya, karena random yang ditanyain ya, bukan begitu. Ini tempat kedatangannya bis ya, jadi turun kita ke sana aja. Miss Batum udah capek. Nah, sini tinggal sini mau ke timur apa ya, mau ke barat bebas. Silakan. Kalau dulur-dulur bawa motor gitu ya, di barat maupun di timur itu ada parkirannya ya. Jadi terserah mau kemana. Tapi kalau buat nyambung ya, dari Solo mau nyambung ke timur ya, itu tinggal belok kiri. Kalau mau ke barat. Enggak kan, maksudnya kalau dari pintu kedatangan gitu belok kiri, kalau ke arah kanan itu arah ke barat ya, tujuan Semarang, Jogja dan lain-lain. Di sini itu tuh yang di pojok Bengkulu, Raflesia, Putra Raflesia Bengkulu sana ya, Putra Raflesia. Hah? Di sana nggak kelihatan kan, di sana itu tuh yang pojokan sana. Hah? Kan itu rela, yang di samping sana nah, yang di sono nggak kelihatan. Terus kita balik lagi ya. Ngapain kesini? Hah? Penasaran aku jurunnya saya ini. Weh, orang berubah loh. Weh, orang berubah, kamu ngapain kesini? Dasar ya. Ini jam berapa ini? 11 lebih 5 menit. 11 lebih 5 menit. Oke. Pulang. Udah ngantuk. Besok kerja. Loh, rambutmu acak-acakan.
Dah. Di jaket. Iya sih, sebenarnya nggak boleh tidur di sini. Bolehnya nunggu aja. Merokok pun nggak boleh. Ya. Kita lewat jalan mana? Sini. Yuk. Cari yang apa kamu? Cari yang dingin. Cari yang dingin. Kok ini dingin banget? Iya. Karena kan kosong ini. Pada tutup. Cari yang dingin. Kalau dingin nanti kamu kedinginan. Ya jawab dong. Doang. Gak bisa digombalin emang ini. Ini asli dari dulu gak bisa digombalin. Soalnya jawabannya itu selalu ini. Karena dia juga gak bisa ngegombal. Jangan cepet-cepet nanti hilang kamu. Kalau di warung-warung sini masih buka. Hah? Jalan mundur. Gelap tau situ. Sini. Lampunya pada mati. Ini mungkin bagian paling ramai ya. Seperti biasa pintu timur. Ramainya di sini ya. Pada nunggu. Yang itu hidup gak? Yang ini. Yang ini nih, pijatnya. Gak hidup ya? Mati ya? Kamu pernah ya di sini ya? Di Asalam. Oh iya, di Asalam. Ini 7205 parkir. Oke, kita kembali lagi ke angkringan Hure ya, warung wedangan di sana. Hah? Itu soalnya sotonya udah tutup ya. Nah, di sini awur kanca-kanca meneh. Oke, kamu jauh. Siapa dulu? Kamu jauh. Nah, ini nih. BO enggak lu? Jadi BO enggak? Ini mau open BO dia. Dia udah kenal Jepang-Jepang ya? Sute. Udah. Udah ya? Lokal. Lokal aja lu nggak kuat coy, asli. Di mana kalau di Bekasi? Kalimalang. Di Malip. Enggak tahu lupa deh. Persa. Namanya Persa itu. Hotel. Kalau Bogor dekat rumah gua tuh ada. Lu ngapain cerita? M1. M1 Hotel itu. Hotel and Spa. Tulisannya gede banget ya. Hotel and Spa di dinding itu kayak Hotel Surya, lebih gede lagi malah. Ngeri. Nah, ini kerjaannya Alip nih. Iya, emang Alip. Iya. Yang sering main itu. Iya. Main jajan. Ya kan makanya kan gitu aja tuh gitu. Iya. 50% penghasilan YouTube tempat itu tuh penting. Wah, mengerikan itu pijet. Iya, soalnya kan tripnya jauh-jauh naik bis kusut-kusut ya enggak. Jadi harus harus pijet biar enggak capek lu di jalan. Menghadapi kenyataan naik bis kusut. Jam pertama Purwodadi, New Naruto berangkat arah ke Purwodadi. Di total rela komando. Tuh yang di belakang. Itu apa tuh yang baru datang tuh? Rosalia. Dalek. Wih, Scania. Scania HDD 130. Wah, ini nih. Arsenal Tunggal Dara. Pribumi Wonogiri. Wah. RC015. Tuh yang parkir mirainya berapa itu ya? Kamu bisa baca nggak? Enggak. Baca platnya bisa nggak? Enggak kelihatan. Kita nganter Miss Bottom pulang. Ya, sini. Ya, seperti biasa 7209 itu udah mengisi shelter ya. Tuh ada 73 berapa itu? 7321. 7321 itu yang parkir. Ya. Ini saatnya
pulang dulu. Saya tak ngantar kese. Ya. Yuk. Naik. Coba kamu naik. Nungguin apa? Ini kita lanjut hunting lagi nih. 7563. Kota Sanjaya. HS 030. Dari Jakarta nih. Ini lewat jalur langsung 7829 Moza. Pacitan 170. Sumber Selamat 7280 berangkat. 7280 UP. Nah, ini Suman PDW 011. Itu medalinya ke sana itu yang osor. Malang itu ya. Bis Malang juga masuk sini dong. Contoh nyasar juga nih. HR. Lur, kata kanan. Pecah. Demang 164. Dilempar. Wah, parah banget sumpah. Enggak, maksudnya pas kejadian. Itu dilempar sampai kayak gitu. Iya, ketemu gue di Kerawang masih ini, masih utuh katanya. Nyampe 102 udah pecah kanan kiri. Gila. Udah masalah niat loh, dua loh dilempar loh. Kagak maksudnya oknumnya gila banget itu. Asli ngelemparnya sampai segitunya gitu, maksudnya niat banget dia. Biasanya kan satu ini. Itu yang terparkir 7502 sama Sumber Selamat 7206 sniper. Sniper. Oke, 7206. Kita tunggu dulu. GHTS 038. Serobohan. 38. Bukan berarti Madura. Tadi ngeblong-ngeblong gua nih di tempat tadi nih. Sama STG. Oh. Barang konvoy dia. STG apa lupa gue, merah. Ular. Tadi gua ngeblong gitu. Nyampe bulan gua. Tadi kemana dulu ya? Nyeser kali. Bawa ya. 7861 Bobot Sari. Langsung saja ini. Magelang terakhir 559. Itu masih 7502 Semarangan sama Sumber Selamat 7331 UP. Jaya. US 7520 US itu X Bogor Indah Express dulu ya. Ini akal 8 sniper nih. Ini Harapan Jaya H475 231 sniper lo kok belok kanan, tak kira ring road. Tujuh 331
601 Harapan Jaya. Ganteng ini. Nah, ini 7323 UZ berangkat dengan Pak. Yang parkir ada Mira 7832, terus sumbernya ada Sugeng Rahayu 7093 UP Endel Putri. Langsung ring road. Rela komando udah berangkat ya, di depan juga udah nggak ada, terus adanya Adinda itu ya, Adinda persiapan, tinggal dimajuin aja sih itu. Ini 7093 sama 7832. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton ya, mohon maaf bila ada kekeliruan ya, semoga terhibur dengan video ini. Oke, selamat malam, see you enough.